warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib yang hadir bersama kita, Habib Muhsin Ba'abud wal Habib Segaf Asegaf wal Habib Hamzah Al-Haddar wal Habib Mustafa Al-Hamid, saudara kami Sayyid Al-Ustaz Ahmad Ridho, Sayyid Al-Ustaz Muhammad Haikal, Sayyid Abdullah Ibn Al-Habib Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, dan seluruh para asatid, para guru-guru ngaji, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini agak terlambat ini ya, karena tadi hujannya deras, dimulainya agak terlambat. Jadi saya tidak akan panjang lebar, tetapi semoga sedikit ini menjadi ilmu yang berkah bagi kita semuanya. Sahibul Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, beliau berkata dalam salah satu hikmahnya, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Siapa orang yang mendapatkan buah daripada amalnya ajilan di dunia ini, ya, merasakan buah dari amalnya bukan di akhirat tetapi di dunia, sudah merasakan hasil dari ibadahnya, fahuwa, maka itu semua pertanda, ya, dalil ala wujudil qabul, pertanda adanya amal perbuatan kita yang diterima oleh Allah. Tidak sepele ya amal yang diterima ini ya, karena amal apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, innallaha yurabbi a'malakum kama yurabbi ahadukum faluwahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, merawat, ya, merawat bibit atau amal perbuatan yang diterima daripada apa yang kita lakukan, seperti kalian merawat bibit yang kalian tanam. Maksudnya itu bibit itu kecil, pertama sepertinya kecil, tetapi karena yang merawat adalah Allah Subhanahu wa taala, maka akan didapatkan nanti pada hari kiamat satu amal ini mencukupi untuk apa namanya, menghapus semua kesalahan yang kita lakukan, dan mencukupi untuk membuat kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu amal yang diterima. Karena apa? Yang merawat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka akan jadi sangat besar sekali nanti pada hari kiamat, walaupun ketika kita lakukan seakan-akan diperumpamakan seperti biji yang kecil karena kecilnya, tapi diterima. Apa? Tapi diterima. Tetapi ini tidak mengatakan kita ketika di akhirat nanti, ini yang kita katakan sekarang adalah buah yang sudah bisa dirasakan orang yang melakukan sebuah amal soleh ketika di dunia. Jadi kita hidup sekarang ini sudah merasakan buah daripada apa yang kita lakukan. Apa maksudnya buah di sini? Samratul amal hiya ladidhu ta'at. Nikmatnya terasa, nikmat ketika kita melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hati yang sehat berarti. Karena apa? Merasakan nikmat ketika dia melaksanakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu halawatul munajat, mendapatkan kenikmatan, ya, yang sangat luar biasa ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa unsul qalb, tenangnya hati, bil muraqabati, ketika dia tahu bahwa dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu sibuk dengan yang lainnya dan tidak membutuhkan yang lainnya. Keyakinan dia, ya, dan kecukupan dia dengan ilmunya Allah membuat dia tenang dalam segala sesuatu. Sehingga orang-orang tahrim itu, mereka itu orang awamnya pun berkata seperti ini, baroda jashi, katanya, tenang hati ini ya, tidak perlu bingung apa-apa. Kenapa kok? Apa yang membuat kalian tenang dengan keadaan yang sebetulnya mereka serba kekurangan luar biasa? Ya, jadi terkadang orang-orang ini kita dahulu melihat orang-orang itu Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha menggunakan sarung baru dengan cap yang dipasang semua di belakangnya. Capnya itu terpasang. Apa itu BHS, apa Wadimor, apa Gajah Duduk, itu terpasang capnya. Kita dulu tidak tahu, aneh orang sini nih,
Ada apa cap ini kok tidak dicoplok, kok tidak dipasang? Ternyata sarung itu dipakai 1 tahun sekali supaya orang tidak melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi ditaruh untuk 1 tahun ke depan supaya tampak selalu baru ketika ada capnya. Tidak mau kelihatan saya kurang, saya tidak punya, saya tidak bisa beli sarung, tidak mau mengatakan. Padahal itu adalah sarung yang kemarin dipakai. Ketika saya perhatikan satu orang ini, oh sarungnya yang sama yang kemarin itu, yang tahun kemarin. Ditaruh untuk tahun depannya supaya kelihatan baru tetap. Dan mereka tidak pernah mengeluh dengan apa yang terjadi kepada mereka. Ya, mereka berkata, baroda jasi, dingin hati ini. Apa yang membuat kalian dingin hatinya, tidak merasakan ketakutan apapun? Alamasya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Kenapa? Karena Allah kalau berkehendak jadi, kalau tidak berkehendak tidak akan aman. Kalau semua atas sepengetahuan Allah itu aman, tidak perlu takut apa-apa. Dikasih kelebihan ataupun kekurangan aman, selama itu dari pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tenangnya hati dengan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini lebih tinggi lagi tingkatannya, wal farahur ruh bil musahadah wasir bil mukalamah. Dan bahagianya ruh ketika dia bisa menyaksikan hal-hal yang tidak bisa disaksikan oleh mata biasa, dan sir rahasia ketika dia sudah bisa bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan pangkat yang namanya wilayah kewalian, itu sama seperti nubuwah, kenabian. Ketika para nabi itu diistimewakan untuk bisa mendapatkan wahyu, mereka para aulia juga bisa diistimewakan dengan mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu. Keduanya sama, tidak ada bedanya. Hanya saja apa yang diberikan nabi itu lebih sabat dan bisa dipegang, tidak mungkin salah karena mereka mempunyai sifat ismah. Tetapi kalau yang ini derajatnya lebih kecil karena sifatnya adalah hifdz, terjaga mereka semuanya. Tapi alakul hal semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qad alima kullu unasin masrabahum, setiap orang tahu dapat yang mana ini. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil wujud hadhihi thamratun nasat wan nuhud ilaiha. Ya, dalil daripada adanya buah daripada diterimanya amal perbuatan kita adalah nasat, semangatnya kita, wanuhud dan bangkitnya kita di dalam mendapatkan dan berkeinginan untuk mendapatkan yang lebih daripada apa yang kita rasakan sekarang. Sama kayak sampean kerja dapat hasil, tahu hasilnya kan, alhamdulillah dapat 40 juta. Apa berhenti di situ? Tidak ada. Kalau sampean kepengen jadi orang sukses, ya harus sampean bekerja lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih daripada apa yang didapatkan sekarang. Tidak ada namanya orang cinta sama dunia itu merasa puas dengan dunianya. Itu bukan tidak cinta dunia berarti. Oh, ada uang 40 juta, ya sudah tidak usah kerja dulu, sudah 1 tahun cukup kayaknya 40 juta. Itu tidak cinta dunia namanya. Begitu pula orang yang pecinta akhirat. Tidak ada orang pecinta akhirat itu sudah cukup tadi qiyamulail, 1 minggu lagi qiyamulailnya. Oh, tidak ada seperti itu. Tidak ada omongan seperti itu. Itu tidak cinta akhirat namanya itu. Orang cinta akhirat itu tidak pernah berhenti dia dan terus semangat di dalam perjuangannya selama masih umur dikandung oleh badan. Masih ada umur di badan ini, tidak ada kata-kata lemah, kata-kata malas, kata-kata apa semuanya. Itu bukan orang-orang pencari akhirat. Orang yang gila dengan akhirat itu sama seperti orang yang gila sama dunia ketika dia mencari dunianya. Gilanya dia untuk beribadah, untuk mencapai kemuliaan di akhirat, itu sama persis seperti gilanya pecinta dunia ketika mencari dunianya. Tidak ada bedanya. Jadi kalau ada yang lemes-lemesan, ya berarti bukan abna'ul akhirah. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Busiri dalam, ya, dalam Hamzah, ya. Wa idza hallatil hidayah qalban nasatat lil ibadatil a'da'u. Apabila ada hidayah yang bertempat di dalam hati, maka anggota tubuh ini akan menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tampak kelihatan faman ra'ainahu fi ziyadah al-a'mal wa tarakki fil ahwal
alimna annahu qad wajada li amalihi thamratan fahiya bisharah lahu ala qabuliha. Siapa orang yang kami lihat bertambah amal perbuatannya, selalu meningkat di dalam ahwal, masuk keadaannya, keadaannya selalu semakin baik, hubungannya semakin bagus kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya berkembang terus setiap harinya, ya, dari sanalah kami tahu bahwa ada amal yang diterima yang dia lakukan. Faham ya? Cintanya semakin bagus, hubungannya semakin baik kepada Allah dan Rasul, ibadahnya semakin istiqomah, bukan istiqomah seperti itu, ada amalan-amalan tambahan yang biasa, tidak biasa dilakukan, dia lakukan sekarang, dan itu bisa dia jaga di dalam istiqomahnya. Dari sana kami tahu bahwa ada amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu waman ra'ainahu in qata'a 'amalihi aw naqasa min ahwalihi khifna 'alaihi adamul qabul a'malihi. Kalau kami lihat ada yang terputus dari amal perbuatannya, maksudnya yang dulu istiqomah lah kok habis, kok tidak dikerjakan lagi, ya? Atau berkurang dari ahwalnya, keadaannya, cintanya yang dulu menggebu-gebu sekarang kok sudah tidak ada lagi, mana cintanya sama Allah Rasul, hilang kemana, dimakan siapa, kok berkurang sekarang cintanya sama siapa, perlu dipertanyakan itu, ya? Yang seperti ini khifna alaih, kita takut kepada orang-orang yang seperti ini, adamul qabul amalihi, amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu wa min samratil amal aidon al-istihas minal khalq wal unus bil malikil haq. Dari buah amal juga ketika dia itu merasakan tidak nikmat ketika berkumpul sama manusia dan merasa tenang ketika dia duduk bersama Allah Subhanahu muflis. Paling tidak orang kumpul sama manusia ini kalau tidak ada perlu urusan dunia sama akhiratnya, ya waktunya terbuang dengan sia-sia. Kecuali kalau ada urusan dunia atau urusan akhirat. Atau berkumpul dengan orang yang kita harapkan orang tersebut bisa menemani kita sampai di akhirat nanti. Ini untung, tidak ada ruginya orang yang seperti ini. Tapi orang-orang pada umumnya itu membuat kita lalai kepada Allah. Sehingga orang-orang yang seperti ini karena menjaga waktunya, yang baik dikatakan asufi ibnu waktihi, yang namanya orang ahli tasawuf itu adalah anak dari waktunya. Maksudnya apa? Waktu adalah modalnya untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah. Mereka tidak akan membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak perlu. Maksudnya tidak perlu itu, tidak ada kepentingan atau maslahat baik urusan dunia atau urusan akhir. Urusan dunia bagaimana? Perlu. Urusan akhirat? Perlu. Yang tidak ada urusan sama dunianya atau sama akhiratnya, itu namanya tidak perlu. Semakin kita menghargai waktu kita, semakin kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul yang menghargai umur yang itu adalah model kita untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hakadha. Oleh karena itu Imam Ali karamallahu wajha beliau berkata bakun bil qabulil amal asaddu ihtimaman min wujudil amal. Jadilah kalian itu dengan bagaimana caranya amal kalian itu diterima, seharusnya lebih kalian perhatikan. Jadi yang jadi fokus itu bagaimana, bukan bagaimana saya istiqomah dalam beramal. Enggak. Tapi bagaimana amal saya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu harus lebih kita fokuskan. Ya, bagaimana caranya amal saya diterima. Diterima. Ya, ditoto hati ini, dijaga hatinya. Ya, dirapikan jangan sampai ada niat-niatan yang lain, murnikan, ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan apapun. Jangan pernah melihat kecil atau besarnya amal karena kita tidak tahu dari amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira kalau amal besar itu pasti diterima dan kecil itu belum tentu semuanya. Karena banyak kita melihat ya amal-amal kecil yang seakan-akan tidak ada harganya justru membuat seseorang itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena jarang orang riya dengan amal perbuatan tersebut. Tetapi justru sebaliknya, seseorang terkadang merasa bahwa amal perbuatannya besar
justru karena besarnya amal yang dia lakukan, terkadang akan timbul penyakit-penyakit hati yang membuat amal perbuatannya tidak mempunyai nilai apa-apa di sisi Allah. Nyumbang kalau 1 miliar gimana? Udah ada usahanya. Sayang nyumbang 1 miliar. Terkadang kan kalau cuma nyumbang 5 ribu kan bahkan cerita pun malu kita sama orang. Seseorang yang fokus untuk qabul amalnya, dia tidak akan melihat besar atau kecilnya. Dia selalu diam setiap amalnya, harapannya adalah diterima oleh Allah. Dan dia tidak pernah berbahagia sebelum melihat athar ataupun bekas ataupun tanda-tanda diterimanya amalnya. Dia tidak pernah memilih mana dari yang kecil ataupun dari yang besar. Diterima dari yang kecil alhamdulillah, dari yang besar juga alhamdulillah. Kita tidak hitungan matematika ya, paham hitungan matematika ya, kita ini tidak. Terus Beb, kalau tidak diterima, bukan, setiap amal yang antum lakukan itu ada pahalanya di sisi Allah. Ini lain omongan diterima atau tidak. Antum itu setiap melakukan amal, nyumbang 1 juta, al-hasanatu bi asri amsalihah, dilipat gandakan 10 kali lipat. Apa itu diterima? Ini bukan omongan diterima, ini omongan kedermawanan Allah dalam setiap hambanya ketika melakukan amal baik, Allah secara otomatis akan melipat gandakannya dan itu merupakan timbangan kebaikan kita. Kita tidak ngomong ini. Ini kalau diterima, tidak kita omongkan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Ini kalau diterima seperti yang saya katakan, seperti kita menanam bibit. Kita jaga sampai itu berbuah banyak sehingga hasilnya bukan lagi senilai bibit. Katanya Allah, kalau diterima, saya yang menjaga amal perbuatan kalian sehingga didapatkan nanti lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Allah yang menjaga dan merawatnya. Kita tidak mengomong 10 kali lipat, 700 kali lipat, 10 kali lipat. Enggak, ini kita yang bicarakan adalah amal yang diterima. Perkara 10 kali lipat, double itu pasti kita dapatkan. Itu tidak ada omongan, diterima, tidak terima. Kedermawanan Allah itu besar. Bahkan setiap amal soleh yang kita lakukan pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buah yang bisa dirasakan karena amal yang diterima. Eman-eman, umur berlalu kita tidak pernah tahu rasanya nikmat taat itu. Eman-eman, kalau umur berlalu kita tidak pernah merasakan nikmat ketika kita ini bermunajat ataupun duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasain enggak sama sekali. Gusar kalau dia duduk di majelis ilmu, tidak pernah tenang pantatnya, ini bingung mau kemana-mana. Duduk sama Al-Quran, tidak pernah tenang. Duduk sama yang lainnya, berjam-jam pun dia siap untuk melakukan itu semuanya. Sama Al-Quran tidak ada ketenangan sama sekali. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Faham ya? Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Ayo bulan maulid. Ya, seperti yang kita katakan, kalau diterima amal perbuatan kita, semakin hari semakin baik hubungan kita dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita pertanyakan kepada hati kita setiap harinya. Ya hati, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kecintaanmu kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Setiap hari tanyakan. Kaifa asbahtum yal qalb? Ya. Setiap pagi katanya Habib Ali Mas'ud, katakan seperti perkataan Habib Abdullah bin Al-Haddad, faya himmata sahadatil aqtab. Ya Allah, saya minta himmah, semangat seperti engkau berikan semangat kepada pemimpin para aulia. Saya kepingin semangat seperti semangatnya mereka. Katakan seperti itu. Semoga Allah memberikan semangat kepada kita semua ya. Semoga ada amal perbuatan walaupun 1-2 yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasakan hasil daripada apa yang kita lakukan di dunia sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah.